Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Suaminya bangkrut, istri pergi bekerja di kota dan mengirim 13 juta per bulan. Suami curiga dan diam-diam mengunjungi istrinya. Dia menangis saat melihatnya. Dikatakan bahwa suami istri seperti burung dari hutan yang sama. Ketika terjadi bencana, mereka terbang secara terpisah. Kebenaran ini ada banyak contoh untuk dikonfirmasi di sekitar kita. Tetapi, apakah cinta benar-benar hanya bergantung pada hal-hal materi? Saya kira tidak demikian. Hisham dan istrinya Fitri dulunya adalah keluarga kaya yang terkenal di desa. Mereka memiliki pabrik batu bata, suaminya yang mengelola pabrik, dan istri mengelola keuangannya. Keduanya telah bekerja keras selama bertahun-tahun dan dapat menghasilkan banyak uang. Sayangnya, beberapa waktu lalu, pabrik Hisham tiba-tiba tutup dan berhutang ratusan juta. Melihat suaminya terpuruk, sang istri tidak hanya tidak meninggalkannya, tapi dia justru memberikan dukungan pada suaminya. "Suamiku, jangan khawatir, ada aku di sini. Kamu tinggal di rumah dan aku akan ke kota untuk bekerja dan menghidupi keluarga," kata sang istri. Jadi, Fitri mengucapkan selamat tinggal kepada suaminya dan pergi bekerja di kota sendirian. Dia mengirim kembali 13 juta rupiah dalam sebulan. Namun ada beberapa orang di desa yang suka bergosip tentang Hisham. Mengapa istrimu bisa menghasilkan 13 juta sebulan di luar? Apakah karena dia cantik? Setelah berbicara, orang-orang ini menyeringai dengan ekspresi menghina di wajah mereka. Sementara Hisham marah pada mereka karena telah menuduh istrinya tidak benar. Dia juga bergumam di hatinya. "Istriku hanya lulusan SMA, bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak uang?" Karena itu, dia tidak tidur nyenyak sepanjang malam. Akhirnya memutuskan untuk mengunjungi istrinya secara diam-diam. Sebelumnya, istrinya pernah mengatakan bahwa dia adalah seorang sekretaris. Tapi menurut alamatnya, dia datang ke sebuah pabrik kimia. Melalui petunjuk seseorang, Hisham menemukan istrinya di belakang sebuah bangunan pabrik dengan pakaian yang tampak kotor. Saat itu, tengah hari, dan istrinya sedang makan sendirian dan berjongkok di tanah. Bersembunyi di balik pohon, suaminya sangat terkejut. Bagaimana istrinya bisa melakukan pekerjaan yang berbahaya seperti itu? Dia menelpon istrinya. "Hei, istriku, kamu sedang apa?" "Oh, suamiku, aku sedang makan." "Makan apa?" "Oh, hari ini bos mengundang kami untuk makan-makan. Ada lobster, ikan, daging, dan anggur." Tapi nyatanya, istrinya minum air putih dan makan bakpao. Ternyata agar suaminya tidak khawatir, sang istri sengaja mengatakan bahwa dia bekerja sebagai sekretaris. Mendengar semua itu, Hisham menangis. Istrinya telah berkorban terlalu banyak untuk dirinya. Dalam cerita ini, jika istri tidak benar-benar mencintai suaminya, bagaimana dia mau bekerja di tempat yang berbahaya? Bagaimana dia bisa menyembunyikan bahwa dia melakukan pekerjaan berbahaya? Jika seorang pria dapat menikahi istri yang berbudi luhur seperti itu, dia benar-benar beruntung. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.